Persiwa cuma asal 3-3. Pertama-tama marilah kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama meraikan sambutan Hari Guru peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2019 dalam suasana yang ceria, harmoni dan tenang pada hari ini tanggal 2 Julai 2019. Sambutan Hari Guru yang diadakan setiap tahun sesungguhnya banyak menghimbau nostalgia tentang peranan guru yang telah diberi kepercayaan untuk mendidik anak bangsa, masyarakat. Masyarakat kita sentiasa memberi penghormatan dan penghargaan yang tidak terhingga terhadap tugas seorang guru. Pengiktirafan ini membuktikan tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen kemampuan insan yang bergelar guru dalam menyumbang ke arah pembangunan dan pemerkasaan potensi seorang insan yang bernama pelajar. Yang berhormat Datuk ID Haji Mokhtar, Menteri Undang-Undang dan Hak Ehwal Anak Negeri yang juga Menteri Agama, mohon izin Datuk untuk saya menyampaikan sepatah dua kepada guru-guru. Karena kesempatan ruang yang seramai begini tidaklah mudah untuk saya berjumpa dengan guru-guru ini. Dan saya mengharapkan dalam sedikit ucapan ini sebagai aluan dan untuk rekan-rekan guru, harapnya kita akan dapat laksanakan nanti apabila kita balik di destinasi masing. Tuan-tuan dan puan-puan, pengurusan pendidikan, pengetua-pengetua, guru-guru besar, ustaz-ustaz sekalian, sempena Hari Guru kali ke-31 1440 Hijriah, dunia luar di sana membicarakan pendidikan abad ke-21. Dahulunya pendidikan ini top down, perancangannya dirancang oleh orang atas, kemudian selepas itu dilaksanakan oleh peringkat grassroots atau di sekolah-sekolah. Sudah berjalan sekian lama setelah kita merdeka 1963 kalau di Sabah, di Semenanjung 1957. Begitulah tadi ucapan yang hebat seorang pengarah jabatan, ucapan alu-aluan yang syarat dengan mandat dan amanat untuk sama-sama kita sahut dan tunaikan. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Tuan Pengarah atas ucapan sebentar tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, ucapan Wakil Guru sudah diutarakan, amanat pengarah juga sudah disampaikan. Kini tibalah ucapan perasmian untuk diberi perhatian. Bagi maksud itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Dato' Haji ID bin Haji Mokhtar, Menteri Undang-Undang Ehwal Anak Negeri, untuk naik ke atas pentas bagi menyampaikan ucapan, seterusnya menyempurnakan perasmian majlis sambutan Hari Guru ke-31 Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
peringkat negeri bagi tahun 1440 Hijrah bersamaan 2019 Masihi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, mohon untuk sama-sama berdiri melafaz ikrar Hari Guru. Seterusnya bersama-sama menyanyikan lagu Hari Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya kami guru-guru Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah berjanji dan berikrar akan melaksanakan tugas dengan semangat dan dedikasi bertanggung jawab dan penuh komitmen terhadap tugas yang diamanahkan. Kami berjanji dan berikrar akan menampilkan image-image profesional seperti berikut. Ikhlas, kemas, berdisiplin, bersatu hati, mempunyai accountability yang tinggi, dan akur kepada arahan. Kau tak.
dan mendapat ijazah syariah di Madinah Al-Munawwarah. Berkhidmat selama 29 tahun di Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah sebagai guru agama dan pernah menjadi pengetua sekolah menengah agama Islamia Pakar. Beliau berkhidmat sehingga ke tahun akhir perkhidmatan beliau sebagai guru di sekolah menengah agama Islam Kabupaten Haji Rahmah yang berakhir pada tahun 2001. Beliau juga sering terlibat sebagai hakim pertandingan tilawah Al-Quran di peringkat bahagian juga di peringkat perisai. Beliau kini melalui hari-hari tua beliau dengan memberi sumbangan ilmu di beberapa buah masjid dan surau di sekitar Kelantan. Pada tahun 1999, beliau juga pernah dianugerahkan dengan anugerah Al-Hazali, sempena sambutan Hari Guru Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, peringkat Negeri Sabah. Beliau yang dimaksudkan. Dialam Rabbi Al-Fadhil Ustaz Haji Ahmad bin Omar. Majlis menjemput dan mempersilakan untuk beliau menerima anugerah tokoh guru bagi tahun 2019. Dipersilakan. Ya Rasul.